Mengbulu-bulu buaya titipan BKSDA Jawa Barat, Dina Empang anu pake kandang milik warga di Kabupaten Cianjur, pemusukanana dipindahkeun ka tempat anyar. Rarancangna eta mangbulu-bulu buaya anu ukuranana galadete bakal ditendeun di tempat penangkaran di Palembang. Hiji-hiji buaya muara anu ukuranana gede titipan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ditewakan tina empang penampungan milik warga di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang Kabupaten Cianjur, poe Jumaah pabeberang. Prak-prakan evakuasi meakan waktu anu kawilang lila lantaran petugas kudu ngabedahkeun empang. Ari pangna kitu buaya teh nyerumput dina jero cai anu matak bangga ditewakna ku petugas. Lantaran debit cai kawilang gede, petugas ge ngarasa gejed lebah ngabedahkeun cai ku cara diserat ku kompa cai sadua-dua ti isuk mula tapi ka pas sore poe Kemis mangkukna. Cek lubuga empang konuyan saprak tahun 2018 aya 40 buaya muara anu diingu di eta tempat. Tapi ka kiwari teu kapaluruh jumlah jeungna sabaraha eta buaya anu hirup di empangna. Dianti kitu samemeh tanggulna bedah, pihak lembaga empang geus tibabaheula ngadongsok pihak BKSDA sakan sagancangna mindahkeun eta buaya milikna. Ya, kita menyayangkan ya tindakan dari salah satu petugas BKSDA yang apa namanya melarang hingga melakukan melarang dan meminta untuk menghapus video dan foto dari jurnalis, baik jurnalis televisi, cetak maupun online. Ini kan mereka yang berada di lapangan itu berada jauh dari lokasi pada saat terjadinya proses evakuasi. Dan memang di situ sudah ada garis polisi yang memang tidak memperbolehkan media juga untuk masuk ke wilayah itu. Dan posisinya memang teman-teman jurnalis ada di lokasi yang posisi aman di atas. Partakan samemehna baru kar hujan gede awal bulan Oktober walungan sisian empang limpas tepi ka mata rempag tanggul jeung pagar aling-aling empang penampungan buaya. Dina eta kejadian teh 5 buaya laleupasan ka pamukiman warga tepi ka pasawahan. Adena eta kejadian teh direkam ku video amatir warga nu nembokeun warga keur tihot-hot sateka pola newakan buaya. Eri Setiawan, Bandung TV.